Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Patron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Patron Masjid Tanah. Nampak tak lu ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Patron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, tapi Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini Okay, dekat luar pagar saja. Sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni, ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda, netizen-netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Yang untuk dapatkan rawatan, datanglah ke alamat tersebut, ya. 2737 Jalan Kuala Nipah, Bacok, Kelantan. Ya, boleh waste. Alamat tu dah pergi ke sini. Ya. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya. Dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana, masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni, ya. Ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayakun. Minum, Bang. Minum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama bang? Abdul Aziz bin Syari. Abdul Aziz bin? Syari. Syari. Abdul Aziz bin Syari dari mana? Daripada Muar. Muar juga. Muar mana? Bakri ke? Sagi. Sagi lah. Tangka. Sagi. Sepadan tu Melaka dengan tu kan? Haa. Mana perawatan eh? Okey. Kakak ni? Siapa nama kak? Saya Nasidah. 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 Kasih awal dan akhir. Okey, pernah datang kemari? Tak ada ni, petang. Satu kali lah. Satu kali. Okey, tahu dari mana ni? Adik apa? Adik. Oh, adik bagi tahu. Abang sampai kemari bang. Ajak kita boleh kursi bersama. Saya ada problem buah pinggang. Masalah buah pinggang. Berapa bulan besok nak masuk buat dan tebuk. Ya. Nak buat dialisis lah. Dah ada pengesahan dari doktor. Berapa bulan ni dia dah panggil masuk buat dah. Patut minggu lepas, bulan lepas tu saya dah masuk. Saya tak ada. Sebelah mana? Sebelah kanan ke? Tebuk dua-dua ke? Adik nak tebuk. Satu masuk, satu keluar air. Satu masuk air, satu keluar air, cuci air. Pakai mesin emas ni? Atau cuci sendiri? Adik kira rumah kat rumah. Ya. Kena goyang pun. Berapa lama dia bang? Cuci belum cuci, tapi dia dah panggil buat apa. Itu pertama kali dia tu? Pertama kali dia. Keselain pada tu? Mata saya semenjak accident tu macam-macam, kaki pun ada mesti dia patah ke?
Patah ni besi. Besi. Besi apa tu? Ha? Besi apa tu? Kereta, motor. Kereta. Kereta. Bawa kereta sendiri. Saya naik motor. Orang langgar ni. Nak naik jematan orang sapu. Yang langgar pun orang Rohonia. Ha? Orang Rohonia. Rohonia? Rohonia, Rohonia. Oh, Rohonia. Rohonia. Allah. Dah lama dah? 20-20 tadi. Ui. Masih PKP, sebelum PKP je lah. Sekarang belum settle lagi. Ya. Yeah. Bulan 3 ni masuk mahkamah lagi. Ya. Yeah. Kunci mana dah tinggi ada? Ada. Yeah. Aku buat sultan lah ni. Mahkamah. Ya. Ini air tu. Ini yang air yang abang akak minum ni. Ini air kerba janggut alam. Ya. Yeah? Ini ni. Kalau pun jangan buat ramai. Dia ni bangun kuman lah. Darah tinggi, kencing manis, stroke sampai ke gastrik. Ini mencuci darah semua-semua di dalam ni. Darah tinggi, darah rendah, kencing manis. Orang tak pernah jalan ke, sampai kencing manis pun kita boleh. Tapi dengan syarat lah. Cara-cara dulu dia. Setengah sudu ni sahaja. Sudu yang kecil ni. Setengah rata. Ni kurang macam tu lah. Setengah. Tetapi rata tidak terganggu. Setengah sudu ni. Dalam segelas air macam ni. Air panas ataupun air suam ni boleh kita minum. Setiap pagi dan setiap petang ataupun malam. Petang atau malam sekali. Ini lalu pulih air. Kita minum. Tetapi kalau kita dah minum dia ni, kita ada kena pantang sikit lah. Pantang dia air kelapa jangan minum. Air kelapa? Ya, dia potong ubat. Air teh pun macam tu juga, pasal air teh tu sejuk. Sejukkan darah kita. Dan air yang gas. Air gas tu maksudnya kulit tersembunyi pula. Sebab kita minum. Dan juga tu air batu ataupun air sejuk. Itu sahaja pantang ni. Oh, air batu tak boleh? Ya, tak boleh. Air batu sejuk. Dalam 2 minggu abang rasa perubahan, abang rasa macam mana? Sekiranya abang ada makan ubat hospital, tak kira lah ubat jam darah, ubat penjantung, ubat apa pun, kita dulukan dia dulu dalam 1 jam awal. Faham eh? Jam awal dulu. InsyaAllah. Abang amalkan. Okey, balik pada kakak pula. Nah, masalah kakak ni? Saya rasa sakit kepala. Macam sampai nak pitam. Sakit kepala pitam? Macam nak pitam boleh. Nak kata kurang darah, mustahil. Lepas tu, perih saya pun tak teratur juga. Macam tak berhenti tu kalau ni. Dah berapa bulan ni, berbulan. Dah tinggi kecil manis ada juga? Tak ada ke tak pernah cek? Tak ada ke tak pernah cek? Tak pernah cek tapi memang tak ada lah. Satu kan pam darah ni ke. Cuma dia rendah lah. Tak rendah. Ini hubungan ni ada balik. Habis minum ya? Kesan kan? Kesan kan? Kesan kan? Muak kesan kan? Perempuan dia memang suka kacau kan? Sakit lah. Sakit lah. Mengandung. Rumah tu kan kesan kan? Sakit? Ha? Sakit lah. Sakit. Abang. Siapa nama tu, Abang? Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Syah. Aziz bin? Syahri. Syahri. Yang ni pun sama. Ada saka. Jadi, saka di sini kita hancur dan matikan lah.
gangguan juga macam tu. Jadi untuk rawatan saka, hancur dan matikan saka, gangguan dia dengan gangguan mahal dia, saya lebih tahu dah 300 seorang. Saya cuma bagi tahu kan, saya tak memaksa semua buang ke apa, tapi saya cuma bagi tahu. Kak ni ni? Kalau nak nama tak? Nasida binti Kosmiti. Nasida eh? Nasida. Nasida binti Kosmiti. Memang berat dengannya. Memang berat, saya faham. Macam mana nak kawat? Adik Safia eh? Safia adik. Memang asal situ ke? Bukan. Memang asal situ ke? Memang asal situ. Gangguan saja. Puan, sama lagi ni. Gangguan juga. Gangguan diri lah. Okey. Puan naik. Saya bagi. Okay, sebelum ni Kak, abang ada berniaga-berniaga. Air ni mahal ni. Air semua datang ada, ni. Ada, ada. Oh, dah siap baca dah. Okay. Kedua-duanya ada satu. Baiklah. Abang, abang ada satu. Suan nak minum ni. Amun anak ni minum air. Peninggalan. Peninggalan. Mak ayah je ni. Puan, haa. Ya, terima ya. Kasih, Mita. Ha, macam tu, bagus. Tak ada, Puan duduk seminggu. Jaga gangguan. Bekerja, berniaga. Kalau syih tu ada sikit lah, gangguan jual banyak. Jual apa tu? Jual ayam pun penting. Syaka ni antara itulah penyebab-penyebabnya. Yang abang rasa, yang akan rasa lah. Ya, tahu. Ada. Syaka keturunan ni kita datang pada benih ayah kita. Ya, dia kandung oleh ibu. Memang setiap orang mesti ada syaka. Kalau syaka, kita mati hancur kan memang tak ada lah. Itu yang masakkan jantung kita, buah pinggang kita dan sebagainya. Yang ini kita hancur dan matikan sebesar. Tapi kita tak boleh paksa orang akan hantar lagi tinggi macam mana. Okey, sihir ni pula. Kalau ada sihir pun sikit-sikit kan kena kita termakan, you know, santai-santai angin sebagainya. Eh? Kadang terkena juga kan. Okey. Abang tak mahu minum pun air tu, bang? Minum. Hmm? Minum. Kat rumah saya tanya abang ada simpan-simpan cincin-cincin. Barang-barang tembaga. Cincin arwah orang tu ada dua. Itu sebab saya tanya. Ha? Itu sebab saya tanya. Pasal arwah orang tua lelaki saya, dia pawang. Ya, saya tahu. Benda tu. Itu menyebabnya bersakit-sakit. Ya? Kita simpan benda-benda macam tu. Zaman dia lelaki. Pawang, kan? Abang nak umur apa adik-adik kamu? Eh? Ya, nak sulung. Nak sulung. Lapan. Jangan pegang abang dulu. Lapan, sembilan. Sembilan, kan? Jaga. Saya lapan lagi. Okey, untuk rawatan dia, biasalah senang cakap, 300. Hancurkan semua-semua sekali. Satu kepala. Tak paksa. Kalau nak buang gangguan saja ataupun cair saja RM50. Kedua-duanya sekali, satu ataupun jadi 300, 300 kan kak 300. Banyak cincin ni bang? Ada dua untuk eh. Dua untuk. Apa tu? Geriga ke, batu ke, kayu? Batu. Batu. Dia macam batu akik eh. Batu akik. Pasal... Selain daripada cincin, cuba cari. Ada lagi. Hmm? Ada lagi. Saya ada pakcik tu ada ngasih satu batu delima. Abang simpan. Mana? Kita ikat pakai. Cek kalau ada panca ada lima ni. Panca ada lima. Lima ini besar dia lagi kecil sikit. Ya itu ada lima. Ini panca ada lima. Kadang-kadang semua boleh duduk sini. Semangat aja. Tak buat. Itu yang jalan malam ni tak ada. Okey, abang kakak buat pilihan. Kita nak buat yang mana? Kita maksa, ya? Ada orang kata, mana dia kata? Kita datang dari langit ke, bang? Kita datang dari mak ayah kita. Dari Datuk Nenek kita. Kan? Siapa pun, pulang pada abang. Siapa ni kadang-kadang macam sensitif juga lah. Saka-saka ni. Banyak orang tak percaya. Tak nampak. Mana? Ya.
Macam kita tengok angin. Betul. Tapi kita rasa sejuk dia. Kan? Kita rasa bahang dia. Tahu ibu. Kita nak buat yang mana sana? Gangguan saja. Kita buang gangguan saja. Dalam diri abang, dalam rumah. Tidak masuk sana. Eh, abang akak ni bro. Jika dah bersedia, kau datang. Eh, tak berasa kalau abang nak buang jauh-jauh boleh. Kita dah bawa saka tergagak kan. Selamat cuti lah, ya. Cuti. InsyaAllah. Okey, saya suruh nanti masak di sini. Minum, abang. Minum, habiskan. Saya ada cuti. Okey. Terima kasih. Okey. Okey. Yang ekor tu, dia baru check. Yang apa tu, heng-heng tu dia on the way nak pergi ke rumah. Rumah dalam diaman tu. Okey, kunci atas meja tu, siapa nak hantar? Kita tak nak hantar, kita balik dulu. Azriel, situ kan? Tangan sikit bang. Dalam hati Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Bismillah. Tak boleh. Ya. Allah.
Allah. Yang besi sini bang. Hmm. Di tanam dalam tu lah. Ya. Yeah. Siri-siri teman kena minum sahaja. Okay, insyaAllah kalau ada dalam kali maka sama ada jarak jauh ataupun jarak dekat boleh kita buat. Okay. Kita masuk semua semangat dekat tu. InsyaAllah baik dah. Syahadu alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik dah. Ada apa-apa abang kakak nak kongsi? Nak cakap apa-apa ni sebarang cakap? Tak nak tanya cincin tu, kumpul dia. Kena buang ke apa ke? Aura dia, saya buang aura dia. Berapa biji? Dua biji. Pasal arwah yang dulu memang dia pakai je, batu dia warna hijau. Satu lagi warna apa? Sama saya buang je. Thank you.
Dia, gangguan saya. Saka tak usik? Okey. Belum saya pun tulis lagi itu, kasi buat penutup. Kak, tanya kak apa? Cakaplah dengan netizen kita. Tak apa. InsyaAllah akan datang ada rezeki kita dah akan. Kita usaha lah. Kita usaha. Mudah-mudahan. Masa saya pun dah 2 tahun lebih tak kerja. Dia berlaku kemalangan tak kerja pun dah. Iyalah. Kita ni modal kita badan sihat je bang. Bila kita sihat insyaAllah kita boleh. Ada kerja. Sakit tu kita usaha lah. Pembat lah. Semua penyakit tu. Tempat tu pun datang kepada Allah SWT. Kita cuma usaha dan usaha. Yang menentukan dia. Kami di sini semua membantu jika diizinkan. Tapi kalau abang kakak nak cuba harba ni, cubalah amalkan. InsyaAllah. Boleh kongsi sikit? Boleh kongsi. Itu botol berapa? Satu botol 70. Setengah sudu saya ingat pesan saya tadi. Boleh amalkan, makanlah. Minum. Dah banyak lah. Orang tu manfaatkan lah kalau sakit-sakit medik, para-para yang lain, insyaAllah cubalah, kalau tak lah kita paksa. Modal pun tengah tahun. Ya, ok, baik-baik, insyaAllah pelan-pelan. Okey, netizen, sekian dulu. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayaqun.